masih lagi bersama kami dalam Meletak. Woo! Dan jangan lupa untuk hantarkan tweet-tweet anda untuk dapatkan tiket ke final kilau emas Otai. Wow. Pada... Wow. Yeah. Saya sangat impressed dia boleh buat. Macam style kan, boleh macam tu kan. Macam, buat lagi sekali. Nantilah nak kena susun balik. Kau saja nak nyusahkan aku kan. Okey, okay. Sekarang kita bersama dengan pasangan yang kira romantik yang orang semua nak tengok eh. Yeah. Apa yang diorang buat sebab diorang share banyak sangat pantang larang. Orang Malaysia, orang Cina, orang India, India, orang dari seluruh dunia lah. Semua orang, semua orang. Orang Kelantan. Yeah. Malaysia. Sakitnya. Okey, lepas tu? Apa hal ni? Okey, di studio kita ada Yusri dan Lisa. Yeah. Untuk program mereka yang terbaru, Ibu Babypedia. Dah pun episod kelima. Dah masuk episod kelima dah. So, macam mana so far respon? Alhamdulillah, sambutan amat positif sekali. Terutama kalau kita nak tengok respons pun banyak di Twitter, Instagram. Ya, betul. Dan alhamdulillah, diorang katalah macam banyak info yang kita dapat dan sebagainya. Which is apa yang kita nak lah. Itu adalah visi dan misi kita untuk rancangan ni, di mana apa yang kita kongsikan, apa yang kita belajar sekali ni, kita pun nak macam harapnya anda pun belajar. Kenapa, bang? Tak, dia lepas dah jadi daddy ni, makin kelakar kan Yusri ni. Kelakar? Oh, ya dekat senyap je pun kelakar. Tak, abang buat macam... tak, abang buat macam ni macam... Okay, Lisa cakap dia macam... Tak, dia cakap tak ada koma, tak ada full stop. Dia macam, bila masuk ni? Okay, inilah yang jadi dekat rancangan tu. Dia orang kata dia tunjuk dia punya sangat bersahaja. Sisi dia. Tapi apa memang kakak banyak gila punchline. Banyak? Banyak. Saya rasa ada next year yang kita sama-sama bergabung di Maharaja Lawak Mega. Ya. 500 ribu bagi dua, tapi rasa abang tak perlu kot. Boleh. Nak. Okay. Boleh. Dia nak juga. Saya sebenarnya tak ramai faham mula-mula. Kenapa? Oh, pasal yalah, tu. Yalah, Nora nak kahwin tu. Nak kahwin! Jodoh dah sampai. Okey, tentang Babypedia ni, kita nak tengok, kita akan ada satu scene di mana Lisa akan share ataupun eksperimen tentang susu. Lisa ada jalankan satu eksperimen tapi terpaksa nak gunakan susu badan. Mm-hmm. Jadi Lisa, susu badan siapa? Lisa lah. Habis takkan saya pula. Nampak? Punchline tu. Punchline. Nampak? Ya. Saya dah lama interview abang. Abang jarang kau cakap benda-benda gini. Teruskan. Sweater brother. Matching. Okey, sila. Jadi macam apa tu, ada beberapa yang tanyalah macam, kenapa banyak? Itu sahaja. Tapi, setitik. Macam, yalah setitik kan. Itu eksperimen kan? Itu eksperimen. Sebab dia precious kan macam. Individualnya. Sebab untuk setitik aja. Untuk setengah orang macam tak sesenang untuk macam menyusu badan dan sebagainya. Macam memang sebenarnya susu badan agak precious lah untuk bagi anak kan. Yes. So that's apa why yang dibuatnya sebenarnya ni? Ni untuk test dia punya potensi of the susu. Ya, orang cakap dekat, okay. Boleh silakan. Dia kata kena susu yang baik tu, dia tak jatuh, dia melekat. Dia cair sangat, dia letak dia terus jatuh. Tapi mungkin saya tak tahu tu. Saya tak pernah test. Sebab Nabil sebenarnya. Dia test. Nabil pernah share dengan saya masa bila pula aku share dengan kau pasal susu? Okey. Bawa tenang Nabil. Tak, dia pernah share dengan saya dan tim lah. Yang dia pun pernah berangan-angan untuk breastfeed anak-anak dia. Sakitnya, ya Allah, ya Rabbi. Okay, kau cakap benda salah, Allah dah turunkan dah. Okey, kita saksikan VT, tanya doktor ni. Lelaki boleh ke menyusukan anak? Ni kita tengok. Jom. Hai, Dr. Abi. Hello. Lelaki boleh memberi susu? Itu dah gelap. Sebenarnya, Yusri, tidaklah mustahil. Abang kelakar ya dalam terkejut, tengok tiba-tiba dia cakap. Saya ingat saya... Sebab doktor tak boleh mendidakkan. Saya nak cakap memang dia cakap impossible. Tapi dia cakap tak mustahil. Tak mustahil? So, bila training? Sukalah Lisa. Adalah cik. Kan? Macam, okey dah habis. Bapak kau pula. Bang, kalau boleh bang, itulah nasib kita bang. Kan? Kat mall lelaki kan? Oi, tengok apa? Tak, kalau lelaki breastfeed dekat tempat. Macam ni sebenarnya cerita dia. Macam mana tu? Tak, sebenarnya ada macam cerita dekat, contohnya dekat Sri Lanka. Yes. Malangnya ibu dia meninggal masa melahirkan anak. Dan atas dasar mungkin kesian ke apa ke, macam simpati syndrome ke apa ke, bapa dia pula yang boleh produce susu untuk menyusu anak dia. Yes.
Tapi memang boleh hasilkan susu. Ha. Hmm. Is it like macam dia kena makan sebenarnya, something untuk produce or memang tak, dia tak, sebab jadi? Macam salah sebenarnya satu benda yang Lisa terfikir adalah mungkin baik lelaki baik perempuan kita mempunyai hormon glands yang sama, sama ada yang mana yang lebih yang mana yang kurang. Yang like, I say this guy from Sri Lanka ni ada lebih ke hormon perempuan. Tapi kan saya nak tanya. Dia tata dulu cak. Lepas tu diinsaf ke. Tapi kan mungkin sepanjang sepanjang. Nabil, tak mustahil. Nabil, no, okay. Like abang, macam sepanjang pengembaraan ni kan, okay, apa... Okey, agak terkejut dengan... okay, aku tak boleh tiba lagi. Tak sah, kau pernah share benda tu dengan aku. Tapi anyway, sekejap. Okey, mungkin abang punya pengalaman lah sepanjang pengembaraan ni, banyak benda-benda baru yang confirm baru belajar kan. Jadi mungkin benda yang nak highlight untuk bapa-bapa di luar sana, apa dia? Saya rasa yang paling penting is kita, saya nampak kesusahan ibu tu sebenarnya. Selama ni kita rasa macam kita dah besar-besar, kita tak ingat ibu buat untuk kita kan. Betul, masa kita kecil. Tapi bila tengok isteri buat untuk anak, baru kita tahu Allah, kan. Ibu aku buat untuk aku sini dulu, sama-sama lah. Dan juga ada apresiasi pada kaum-kaum ibu lah. Ya, apa masak-masak untuk Lisa, masa pantang? Sebenarnya saya ni memang tak boleh timah, tak pernah masuk dapur pun. Masuk dapur. Memang tak, tapi saya di apa kelakar ke? Tak, dia buat apa pun dah kelakar sekarang. Nampak tak? Masa apa ni sebenarnya? Ni abang masak apa ni masa ni? Saya kena buat ikan haruan ni masa untuk Lisa berpantang. Oh, yang macam pati. Yang ni, yang biskut tu. Oh, ni yang buat, biskut. Oh ya, biskut. Ni macam. Kau ada, aku dia untuk meningkatkan susu badan. Macam milk booster cookies macam tu lah. Jadi Yusri belajar buat. Yusri, wow. Tapi sebenarnya Yusri macam, okeylah ni mungkin... Apa yang Lisa cakap mungkin berbunyi macam bias sebab Yusri adalah suami Lisa. Tetapi sejujurnya apa yang Lisa nampak, dia tak pernah masuk ke dapur. Tapi benda tu macam natural masa dia buat. You know what I mean? Yeah, dia punya benda natural ni sama macam the Sri Lanka punya lelaki. Jangan. It's naturally. Okay. Nanti balik jangan test pula. Okay, Nabil. Kita rehat kejap. Mereka akan masih lagi bersama dengan kita. Kembali selepas ini. Malatsap! Lisa dan Yusri, dan sekarang kita nak tanya pasal ni. Water birth, Nabil. Water birth. Selalu yang buat water birth ni... Kenapa? Selalu yang saya tengok lah, dulu dia orang tak sengaja tengah mandi-mandi, Mana ada? Dia ada step dia. Oh, ya? Itu semua dah dirancang lah. Saya ada tengok kat Instagram ni. Ada benda yang natural dulu natural juga lah kan. It's actually one of a natural way of birthing sebenarnya, water birth ni. Yes, the first time yang saya nampak orang buat benda ni dalam filem Apokalip. Ni, Yes, The Mel Gibson movie. Betul. Saya nak tanya, kenapa husband kena ada kat belakang macam tu? Itu pun saya nak tanya juga. Kebanyakan macam tu. Sebenarnya, macam kadang-kadang bila kita nak give birth tu kan, it's okay to have the birthing companion which is your husband bersama. Yeah. So kadang-kadang macam bila ada, are you okay? Yeah, that keep on... Karen. Yes. Oh, okay. Okay. Dah buka dah semua ni. Okay. Tak ada. Okay, sama-sama. Okay. Sorry, tunggu sekejap. Jadi macam bila ada kehadiran suami, kadang-kadang membuatkan isteri jadi lagi strong. Sebab diorang yang memberikan kita support dari segi mental, physical, the words yang dia cakap juga, breathing bersama. Tapi mungkin apa beza dia kalau macam macam apa saya tengok, secara normal dan juga secara dalam air ni. Sebab kita tanya juga nurse tu kan, dia cakap ada perbezaan tak kesenangan dalam air dan di luar air. Dia kata sebenarnya ada beza. Dalam air lagi senang. Sakit. Lagi sebab water kadang-kadang macam ada this calming effect, you know. Lisa cakap macam Lisa lalui water birth, tapi tidak. Cuma dalam siri Ibu Babypedia ni, kita sama-sama macam, okay, why don't we just try and imagine macam mana. Macam mana kalau buat anak dalam air tu. Okay, so Yusri ada dekat situ bagi moral support, bagi you lebih kuat, tapi... Ada cerita Abang Yusri sendiri mengalihkan air mata. Tersentuh. Masa majlis akikah, Yuhaira. Part tu kan. Dia kuat-kuat tapi kat dalam tu nampak. Teringatkan. Tak. Pasal kita buat tu upacara apa, kita buat akikah tu, kita buat lah suasana kampung. Kita buat rumah-rumah macam rumah kampung. The deco. Saya ingat diorang kat, diorang simpan ni. Tak, diorang simpan. Tak hilang macam.
Tak apa bang, ini human feeling kan, dia real. Ha, sebab bila dekor-dekor tu dia ada buat ikat langsir macam Ustaz Mah Kampung lah. Teringat pula, tiba dalam otak teringat, kita nampak situ. Ha. Sebab dalam rancangan Ibu Baby Pedia ni, kita ada moments yang di mana kita ada macam interview balik. Yes. Untuk kita ceritakan pengalaman kami sewaktu shoot untuk Ibu Baby Pedia ni. Dan kita macam share pengalaman, quite personal sebenarnya rancangan ni. Kan, so, tu dia tak boleh terlepas tu, tengok tu Yusri menangis tu. Episode berapa tu? Episode berapa tu? CGI je tu.